Suasana di sore hari ya sahabat. Kehidupan gue yang hidup di desa. Berjumpa lagi sahabat saya Mitsu Kocet dimanapun kalian berada. Pada pagi hari ini seperti biasa saya akan berkunjung ke salah satu pedesaan atau perkampungan khususnya yang berada di Indonesia ya sahabat. Ikuti videonya sahabat, seperti apa. Ya, jangan di skip-skip biar tidak gagal paham ya sahabat. Oke sahabat, inilah aktivitasku yang berada di kampung atau yang hidup di desa ya sahabat.
Inilah kalau kita hidup di desa, sahabat. Kita istirahat dulu sejenak. Inilah kehidupanku, sahabat. Yang hidup di desa atau di kampung. Itu digantikan sama ibu saya itu, sahabat. Yes, tebok kan? Ini dan lasan. Beginilah, sahabat. Ini masih menggunakan kayu bakar ini, sahabat. Masih menggunakan tungku. Kalau masak, masak di atas rumah di sini, sahabat. Ya, beginilah kehidupan saya di desa ya, sahabat. Kita mau melihat tanaman padi karena banyak sekali hama, burung pipit ya, sahabat. Ini sawahnya, ini yang berada di pinggir hutan. Ini banyak warga-warga di sekitar sini ya, sahabat, yang sudah melakukan panen secara manual ya, sahabat.
Ini para ibu-ibu baru pulang dari beraktivitas di sawahnya ya sahabat. Ini sangat luar biasa ibu-ibunya ini, yang sangat sangat kompak juga. Apa kamu buat ya? Oh, merbu. Suasana di sore hari ya sahabat. Kehidupanku yang hidup di desa. Ini kameramen lagi cuci piring sahabat. Sangat rajin dia ini. Luar biasa dia. Ya, di sinilah tempat kita mandi juga sahabat. Ini kebetulan tadi kita beli kacang panjang sahabat. Inilah kehidupan kita berada di desa yang jauh dari perkotaan sahabat. Ama titip salam tadi sama kameramen kita ini Faiza. Suasana sore hari di kampung. Semangat semangat kameramen. Kameramen. Semangat. Ayo semangat semangat. Semangat cuci piringnya. Nih kita naik dulu sahabat. Duh, luar biasa kameramen ini. Nanti kita kasih uang jajannya 10.000. Inilah tempatnya sahabat. Masih menggunakan kayu bakar. Nanti persiapan kita makan ya sahabat. Uang dan pengisi aku nih. Kita memasak sayur kacang panjang bening sahabat. Ini sayurnya sayur kacang panjang sahabat. Tinggal kita tunggu
dimasakin oleh ibunya. Lumayan ada sayurannya juga ini sahabat. Tinggal kita tunggu mendidih airnya. Tinggal. Apa itu kameramen? Wah, ini kita ditawarkan jajan ini sama kameramen ini sahabat. Aduh, dia minumannya ini minuman anak-anak dia ini. Aduh. Inilah sahabat, kita di kampung seperti ini sahabat. Oke. Aduh, panas gas. Ya, beginilah kita hidup yang dengan apa adanya ini sahabat. Coba dilihat kameramen, maju sedikit, maju sedikit. Ini sahabat. Kita tunggu mendidih. Ini kita taruh bumbunya ini sahabat. Ini sayur kacang panjang bening ini sahabat. Mantap. Kita tutup dulu sahabat. Ini kita menggunakan untuk icip-icipnya nanti. Ada jeruknya juga. Sudah jadi sambalnya ini sahabat. Sudah jadi menu seadanya ala kampung sahabat, ala wong deso, ala deso pokoknya. Ini kayaknya sudah matang nih sahabat. Sudah matang, kita turunkan dulu. Terus apinya kita padamkan sedikit biar besok untuk menanak nasi ini sahabat. Nah, tinggal kita makan sahabat. Kita tunggu orang tua dulu biar kita makan rame-rame di sini sahabat. Ayam pakai? Hah? Ayam? Ayam mana? No. Eh? Ayam apa? Potong. Eh, ngomong dah tak bayar aku. Maaf ini gelap ini sahabat. Ini kebetulan ada sayur kelor. Sudah habis yang telkan. Jangan pun tak buat.